Masya Allah, tabarakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat, selalu bahagia, tetap semangat, tetap optimis, dan tetap sabar ya. Terima kasih ya teman-teman sudah berkenan datang di Rumah Aura. Dan yang baru gabung, halo, selamat datang ya, dan salam kenal. Oke teman-teman, video kali ini saya seperti biasa membagikan kegiatan sebagai ibu rumah tangga pada umumnya ya. Dan ini aktivitas di pagi hari. Jadi pas bangun tidur kali ini saya tidak minum kopi dulu ya teman-teman. Saya mau bikin minuman jahe, kayu manis, dan kapulaga. Tapi tidak direbus ya, diseduh aja menggunakan air mendidih. Qadarullah teman-teman, kali ini kami sedang isolasi mandiri ya di rumah karena kami sedang diberikan nikmat sakit. Jadi kami sekeluarga sedang terpapar COVID ya teman-teman, tapi alhamdulillah kami baik-baik aja, tidak terlalu parah ya. Saya ucapkan banyak terima kasih juga kepada saudara-saudara dan teman-teman tetangga yang sangat sayang kepada kami ya. Ini semua dikasih sama tetangga, sama teman-teman, sama saudara ya. Banyak banget makanan sampai saya bingung mau makan yang mana ya teman-teman. Ada susu, ada vitamin, ada cemilan, terus ini ada abon juga. Terus pagi-pagi dikasih sarapan. Nah ini saya juga dikasih permen ya, permen yang melegakan tenggorokan karena tenggorokan saya itu benar-benar gatel tapi sakit kayak gitu teman-teman. Jadi batuk nggak bisa dibatukin, rasanya tuh begitu ya. Terus ini di freezer juga banyak banget stok makanan beku ya, makanan frozen. Ini dari Mbak Lilis Putri Rahayu, terima kasih Mbak Lilis, dia juga punya YouTube ya. Teman-teman bisa cek YouTube-nya nanti, link YouTube-nya saya cantumkan di description video ya. Dan ini ada susu, terus ada buah-buahan. Pas saya edit video ini, itu banyak banget sampai 2 meja. Alhamdulillah banget ya Allah, walaupun kami sakit semua tuh pada peduli, pada sayang ya teman-teman, tetangga, terus saudara kayak gitu teman-teman. Tapi walaupun kayak gitu namanya sakit tetap gak enak ya, karena gak bisa kemana-mana teman-teman, apalagi kalau COVID ini ya. Walaupun COVID-nya entah itu apa variannya, tetap aja judulnya COVID kan tetap membahayakan, apalagi kalau kita sampai ketemu dengan orang yang punya penyakit bawaan atau komorbid ya. Makanya kita memang harus laporan ya teman-teman kalau bisa, supaya kita tidak menularkan orang lain ya. Jadi pas pertama saya sakit itu, saya kan langsung cek itu ya. Nah itu masih negatif ya teman-teman. Tapi kok ini makin kesini makin parah batuknya. Terus kepala sakit banget ya. Tulang linu-linu kayak gitu. Terus saya diemin aja. Tapi saya mengkondisikan diri saya itu positif gitu. Nggak kemana-mana juga. Karena anak saya yang cewek duluan nih, yang kecil ya. Dia duluan yang sakit teman-teman, karena dia tidurnya sama saya, mau gak mau saya pasti ketularan ya, apalagi saat itu saya habis booster. Kalau habis booster kan biasanya zero imun ya teman-teman, imunnya tuh turun, jadi mudah banget untuk ketularan. Nah pas anak saya yang cowok mulai demam, saya udah mulai curiga ini kayaknya sih positif gitu. Kemarin masih negatif, terus ini saya yakin positif karena ciri-cirinya itu sama. Tenggorokannya gatel tapi perih, batuk, pusing, demam, pilek tapi nggak keluar kayak gitu loh teman-teman rasanya. Terus akhirnya kami rapid di rumah sakit ya teman-teman, dan bener dong kami positif. Tapi nggak apa-apa, kami tenang aja ya, merasa kayak sakit flu gitu rasanya, cuman flu-nya tuh flu agak berat, terus rasa kayak tipes juga kayak gitu loh rasanya teman-teman. Kemudian saya dan anak saya yang cowok pulang tuh, saya ngabarin anak saya yang cewek ya, yang kecil, dia tuh udah sembuh duluan malahan teman-teman. Akhirnya saya bawa juga ke rumah sakit, saya rapid,
Dan alhamdulillah anak saya yang cewek itu negatif teman-teman, mungkin karena sudah lebih dari 10 hari ya. Jadi awalnya tuh anak saya yang cewek main sama temennya ya, nonton ceritanya tuh ke Purwokerto, terus naik bis Transjateng itu loh teman-teman ya, namanya anak muda ya, sama teman-temannya pasti ketemu foto-foto terus makan-makan kayak gitulah ya. Ya saya juga tidak menyalahkan, wong namanya penyakit kan kita nggak minta juga, virus juga kita kan nggak kelihatan ya teman-teman. Nah terus besoknya baru anak saya yang cewek itu pulang sekolah kok tumben banget langsung tidur kayak gitu, apalagi masih pakai baju olahraga, ini pasti nggak seperti biasanya ada apa-apa gitu ya. Itu badannya belum demam, belum panas teman-teman. Saya tanya, adek kenapa, pusing ya, sakit? Enggak, badannya enggak enak kayak gitu. Nah selang berapa jam gitu sorenya baru deh mulai panas, saya bawa ke dokter. Nah pas sampai klinik lagi antri dokter, ternyata teman-temannya anak saya juga yang mereka kemarin pada ketemuan juga pada berobat di situ teman-teman. Nah saya udah mulai curiga ya, kenapa ini kok sakitnya bisa barengan kayak gini kayak gitu. Tapi saya kan diem aja ya, maksudnya gak ngomong sama anak saya, paling ngomong itu kok sakitnya bisa barengan ya dek, saya paling bilang begitu. Karena takut menyinggung perasaan anak saya atau malah jadi beban pikiran ya. Ya udah tuh akhirnya saya rawat anak saya kan, tidurnya kan bareng sama saya ya teman-teman. Saya dan anak yang cowok tuh masih sehat. Nah besoknya pas saya cari minyak ke Rita Mall itu kan ada pengumuman untuk booster. Jadi sekalian aja lah ya, habis cari minyak saya booster teman-teman. Nah pas habis booster sama dokternya bilang, tunggu ya mbak sampai 5 jam biasanya itu ada reaksinya kayak gitu. Nah pas setelah 5 jam saya merasakan biasa-biasa aja gitu ya teman-teman, gak ada reaksi apa-apa. Ini tuh sudah sore dan malam. Terus saya tidur kan ya. Nah bangun tidurnya itu baru mulai kerasa kok bangun tidur bukannya seger malah pusing, berat banget kepalanya kayak gitu ya teman-teman. Nah terus saya tuh demam, mulai demam. Nah saya berpikir ini pasti karena reaksi booster aja. Terus saya tanya sama anak saya yang cowok, kakak badannya sakit nggak? Iya sakit. Nah saya masih berpikir tuh ini efek booster, cuman saya khawatir juga karena kalau misalkan batuk panas pengennya tuh rapid kayak gitu ya, biar kelihatan saya tuh sakit apa kayak gitu. Nah seharinya tuh kami rapid tuh masih negatif teman-teman, makanya saya tuh masih ke warung kayak gitu loh. Oke teman-teman, ini saya bikin sarapan kwetiau aja ya untuk anak-anak dan saya tentunya. Nah karena anak saya yang cewek itu sudah negatif, jadi sebelum saya melakukan aktivitas apapun dan megang apapun, saya selalu cuci tangan dulu menggunakan sabun dan pakai masker ya. Jadi walaupun saya yang masak, saya tetap pakai masker dan cuci tangan dulu. Nah ini untuk alat makan, terus alat mandi, semuanya dipisah ya. Karena takut kan ya teman-teman, takutnya nanti malah kayak pingpongan gitu ya. Muter-muter doang, saya sembuh nanti giliran lagi kayak gitu loh takutnya. Dan walaupun di rumah kami tetap memakai masker ya, apalagi kalau misalkan sampai papasan usahakan gak usah ngomong. Jadi kita tuh meminimalisir untuk bicara teman-teman, jadi supaya tidak mengeluarkan uap ya. Nah selama sakit ini saya juga jadi rajin banget untuk cuci-cuci spray paling tidak 3 hari sekali ya teman-teman, karena namanya kita kan batuk-batuk ya, takutnya nanti nyiprat-nyiprat ke sarung bantal atau ke spraynya kayak gitu loh. Makanya tetap rajin ganti spray, terus ganti handuk juga teman-teman. Nah handuknya juga jemurnya saya dipisah ya, untuk anak saya yang cewek itu jemurnya di depan, dan saya sama anak saya yang cowok itu jemur handuknya tetap di depan kamar mandi. Tapi alhamdulillah ya teman-teman, kemarin pas saya sebelum rapid ketahuan positif itu suami saya kan pulang ya, dia yang merawat kami ya, ibaratnya saya dipijetin, dikerokin kayak gitu ya, sampai makan juga diambilin sama suami karena saya agak lumayan parah karena kepalanya tuh bener-bener berat, sakit banget.
terus dadanya itu sakit, tenggorokannya itu gatelnya itu luar biasa teman-teman. Jadi gatel tapi nggak bisa di ini loh, nggak bisa dibatukin ya, karena kering terus akhirnya kan perih ya. Nah alhamdulillah pas suami saya pulang itu balik lagi ke Jakarta, kan kalau naik kereta harus rapid ya teman-teman. Nah alhamdulillahnya beliau itu negatif, makanya saya pantau terus kondisinya suami saya seperti apa, apakah sakit juga atau baik-baik aja kayak gitu. Jadi udah kebiasaan ya teman-teman, kalau di antara anggota keluarga kita ada yang sakit kayak batuk kayak gitu, memang sebisa mungkin menggunakan masker, karena kita nggak tahu ya namanya virus ya teman-teman. Kita tetap jaga-jaga aja, tapi namanya orang sakit juga kan ya qodarullah ya, itu musibah. Terus kita juga siap nggak siap ya, namanya ini sudah menjadi pandemi dan mengarah ke endemik ya. Kita harus siap, makanya kita memang ikhtiarnya vaksin, terus makan makanan yang bergizi kayak gitu ya, tetap prokes. Nah untuk bersihin kamar itu dibersihin masing-masing ya, jadi kamar anak saya dibersihin sama anak saya gitu ya, disapu. Jadi di kamar juga disediain sapu tebah ya teman-teman, yang untuk membersihin kasur sama sapu lantai. Jadi mereka tuh bersihin kasur, bersihin lantai, terus dibawa keluar pintu aja gitu, nanti saya yang nyambungin nyapunya. Oke teman-teman, ini setelah saya bersihin kasurnya, disapu, kemudian saya semprot-semprot menggunakan disinfektan yang merek SOS. Ini baunya kayak kayu putih ya. Mudah-mudahan sih ini ikhtiar saya biar cepet sembuh semua ya teman-teman, karena memang benar-benar gak enak namanya sakit ya. Apalagi kalau sakit COVID seperti ini kan memang udah dipantau dari peduli lindungi ya, langsung kelihatan item tuh peduli lindunginya. Jadi memang udah benar-benar gak bisa kemana-mana. Tapi alhamdulillah teman-teman, saya masih bisa beraktivitas seperti biasa ya, walaupun berhenti-berhenti. Karena kalau saya kepalanya tuh sakit banget ya, jadi kepala belakang itu tuh kayak berat, kayak manteng gitu loh, sakitnya luar biasa ya teman-teman. Terus batuknya itu memang dahsyat banget ya, karena tenggorokannya bener-bener gatel tapi perih. Nah menurut saya sih perihnya karena sering batuk ya, mungkin kegesek-gesek kayak gitu. Nah kalau anak saya itu demamnya nggak berhenti-berhenti, anak saya yang cowok teman-teman, sama batuk. Tapi alhamdulillah sekarang sudah agak membaik ya, tinggal batuk-batuknya aja sama lemas. Nah kalau saya itu ngisi waktunya tuh kayak gini ya, tetap mengerjakan sesuatu, terus ya udah sambil saya videoin aja biar nanti peduli lindunginya tuh cepet warna biru lagi teman-teman. Tahu-tahu nggak kerasa isomannya udah selesai kayak gitu. Nah kalau saya indera perasanya tuh agak bermasalah ya, jadi kalau makan apapun tuh rasanya aneh dan nggak enak. Kayak misalkan saya makan sate gitu ya. Nah sate itu rasanya kayak gula merah gitu loh, manis banget. Kalau misalkan makan sop, rasanya juga asin banget kayak gitu. Tapi kalau anak saya alhamdulillah indera perasanya tuh masih normal ya. Makanya saya tuh malas banget untuk makan, kecuali ada satu makanan yang rasanya itu normal menurut saya. Jadi pisang tuh menurut saya ya rasanya pisang kayak gitu loh, masih sama ya. Nah tapi kalau makanan yang lain ya, walaupun ayam bakar, kayak kemarin kakak saya dari Jakarta juga kirim ayam bakar ya, GoFood dari sana, terus dikirimin kayak KFC juga ada supnya, itu rasanya tuh asin banget loh. Jadi indera perasanya tuh aneh gitu teman-teman, lucu ya. Terus yang biasanya misalkan saya lihat gambar-gambar makanan gitu tuh kepengen, ini tuh sama sekali gak ada rasa kepengen makan. Terus lihat kopi gitu biasanya langsung kepengen, ini sama sekali gak doyan kopi. Kecuali satu teman-teman, yaitu pisang. Oke teman-teman, jadi tadi sedikit cerita pengalaman saya pas isoman ya. Dan ini pas saya lagi lipet-lipet baju sambil berjemur, alhamdulillah teman saya dari luar itu bilang, Mbak, itu ada makanan di depan gerbang, masya Allah, tabarakallah, terima kasih.
teman-teman, tetangga, ya Allah baik-baik banget. Dan ini sampai detik ini pun pas saya edit masih banyak banget yang ngirim makanan, sampai saya bingung ini gimana cara makannya, kayak gitu teman-teman. Alhamdulillah, Masya Allah, terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena sudah mengirimkan teman-teman dan saudara yang sangat peduli dan baik sama saya. Semoga Allah membalas kebaikan-kebaikan mereka semua. Amin. Terima kasih ya teman-teman sudah berkenan menonton video Rumah Aura seperti ini. Semoga teman-teman gak bosan ya. Teman-teman jaga kesehatan ya, tetap semangat, tetap optimis, dan selalu sabar. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.